Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Eating Lessons dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Pasca kemarin kita dibuat heboh dengan kedekatan Ayu dan juga Jordi Onsu di acara Pesta Onyo bersama dengan keluarga Ruben Onsu. Di sini Ayu Ting Ting nampak begitu bahagia dan juga terlihat begitu sumeringah saat bergoyang dan juga berdendang mendengarkan lagu di konser Onyo malam hari itu. Namun ternyata di balik keceriaan Ayu Ting Ting tersebut menyimpan rasa yang sedikit kurang enak badan. Dan ternyata hasilnya adalah hari ini Ayu Ting Ting tak nampak di Brownies TV dan juga di kontes dangdut Indonesia. Inilah keadaan Brownies TV hari ini tanpa kehadiran Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting masih ditanyakan keberadaannya oleh para sahabat karena Ayu Ting Ting masih dalam masa pemulihan. Dan inilah acara luar biasa malam hari ini yang harusnya Ayu Ting Ting hadir sebagai dewan juri di kontes dangdut Indonesia bersama dengan Bunda Iis Dahlia, Inul Daratista dan juga Danang KTI. Namun Ayu Ting Ting malam hari ini pun tak bisa hadir membersamai sahabat semua. Dan kemarin Ayu Ting Ting ternyata meminta doa nih kepada kita semua dengan tulisan caption di akun Instagram pribadinya. Doain aku hari ini sehat kuat ya. Jangan lupa weekend kedupan sekarang yuk. Ada aku di sana yang siap menghibur kalian. Pals Kak Ayu Ting Ting off air di Dufan kemarin. Hari ini Ayu Ting Ting drop kembali pemirsa dengan tulisan caption di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting 51 menit yang lalu. Di sini bertuliskan aku istirahat lagi ya, doain aku cepat pulih ya, amin kuat, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram miliknya. Dengan impulsan yang ada di tangan dan juga lokasi yang masih berada di rumah sakit, kita doakan Ayu Ting Ting segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Inilah keadaan dan juga kondisi Ayu Ting Ting hari ini yang banjir doa dari para sahabat. Dari Lia Liot Brebes menuliskan, "Sehat lagi, jangan bandel lagi ya Teh. Sehat itu penting. Semangat sembuh Teh Ayu. Bumil juga ya Kak Syifa. Sehat juga sembuh. Semangat, semoga sehat. Doa kami selalu ada untuk kalian berdua." Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting pemirsa, Syifa juga lagi dirawat di rumah sakit. Dari Victor, semoga lekas sehat dan bisa beraktivitas kembali Bunai Ayu Ting Ting. Dari The Real Story, cepat sembuh buat kalian berdua. Kemudian juga dari Setarwati, semangat cepat sembuh Ay, Bumil, Syifa kayaknya lagi musim sakit soalnya anakku juga lagi sakit demam panas batuk semuanya. Juga yang lagi sakit cepat pulih kembali, semangat yuk sembuh yuk, ditunggu ini sama job-jobnya. Ya Allah sehatkan anak-anakku kembali Syifa dan juga Ayu Ting Ting, tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram miliknya. Dan inilah keadaan Ayu Ting Ting sebelum dibawa ke rumah sakit. Ayu Ting Ting terlihat sangat lemas pemirsa, badan belum fit tapi karena udah kontrak off air kemarin 2 hari akhirnya sekarang drop lagi. Ya Allah, tuh kan drop lagi kan, dibilang jangan aneh-aneh, semangat Teh Ayu. Duh kasihan Ayu drop lagi, udah istirahat dulu Ay, jangan terlalu dipolsir, biar benar-benar sehat dulu. Jaga kesehatan supaya fit kembali, terima kasih titik 0872. Sehat, sehat juga anak ibu Ayu Ting Ting, tulis Mom Ayu Ting 8 menit yang lalu. Sehat juga buat Bumil Shivani. Kasihan Ayu istirahat dulu cantik, semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas lagi. Ya bun, biar Ayu off dulu di TV supaya Ayu istirahatnya lebih full kembali sehat seperti semula, amin.
Ya Allah, drop lagi. Banyak istirahat ya, Teh. Semoga cepat sembuh dan bisa aktivitas kembali. Amin. Your story. Istirahat yang banyak dulu, ay, biar gak drop lagi. Semangat, love you. Cepat sehat ya, Fitri Wahyu. Jaga kesehatan, atuh Neng. Semoga cepat sehat lagi ya, sehat-sehat-sehat. Amin. Drop lagi kan, semoga cepat sembuh ya. Dari Ai Gemini, terima kasih para sahabat. Ternyata Nanda juga sedang kurang baik nih pemirsa. Jadi yang sakit hari ini bukan hanya Shiva, namun Ayu Ting Ting dan juga hantu kesayangan dari Mom Ayu Ting, yaitu Nanda kurang sehat. Namun hari ini Nanda sudah kembali fit lagi dan digantikan dengan Shiva yang sekarang drop juga masuk rumah sakit sama dengan Ayu Ting Ting. Semoga ke depan Ayu bisa lebih sehat lagi dan bisa mengontrol semua kerjaannya ya, agar tidak drop lagi nih. Mimin sayang terhadap Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Semoga Ayu, Shiva, Nanda cepat pulih kembali. Dan inilah kondisi Ayu Ting Ting terkini pasca dikabarkan masuk lagi ke rumah sakit setelah kemarin baru keluar dari rumah sakit pemirsa. Namun rasa sayang seorang ibu tetap ya dijaga nih dan dirawat dua-duanya. Anak ibu Umi Kulsum sedang dirawat nih ya dua-duanya di rumah sakit Bunda Margonda. Sehat selalu untuk Shiva, Nanda dan juga Ayu Ting Ting. Bumil, semoga sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bang, sebelum Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit untuk yang kedua kalinya hari ini, Ayu Ting Ting pergi ke Bandung bersama dengan timnya untuk off air. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat sehat dan juga memang Ayu Ting Ting seorang artis yang profesional karena sudah mendatangani kontrak yang begitu lama. Ayu Ting Ting walaupun masih dalam keadaan yang kurang fit, namun Ayu Ting Ting masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang artis, yaitu menghibur masyarakat yang ada di Bandung. Dan di beberapa acara juga Ayu Ting Ting tidak sempat nih bertemu dengan Victor Agustino yang memang dijadwalkan bertemu di Brodies TV pada saat minggu kemarin. Ayu Ting Ting sakit hingga hari ini. Wah, lama juga ya Ayu Ting Ting, dan baru sembuh langsung off air lagi. Itulah Ayu. Walaupun masih dalam keadaan yang kurang fit, namun tetap memberikan yang terbaik untuk para sahabat dan juga para penggemarnya. Semoga sehat selalu dan semoga besok bisa pulih kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Doa Mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Mimin ada sedikit cuplikan mengenai kegiatan Victor Agustino hari ini yang lagi sibuk syuting mini series terbarunya bersama dengan para sahabatnya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan ada doa terbaik nih dari Victor Agustino untuk Ayu Ting Ting. Semoga lekas sembuh, pulih kembali dan bisa menghibur kita semua. Semoga Ayu dan juga Victor bisa kembali lagi disatukan dalam satu frame nih ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat, semangat untuk Victor dan semoga lancar semua job-jobnya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, Shiva dan juga Nanda. Semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal serta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, istirahat dulu deh. Liatin sebelah dulu. Sebelah. Nah, mam nih rotinya dulu. Makan. Suaminya mah ketawain aja tuh. Udah ya, jangan kemana-mana mulu. Kalau udah sehat. Udah sian Sumehra. Istirahat dulu deh. Liatin sebelah dulu. Sebelah. Nah, mam nih rotinya dulu. Makan.
Suaminya mah ketawain aja tuh. Udah ya, jangan kemana-mana mulu, lo udah sehat. Udah, sian Sumehra.